tahu nih. Bapak Victor Bung Kilo, next caller. Hari ini tanggal 10 Agustus 2022, saya bersama Bupati Belu. Ini jagung di mana Bapak Presiden tanam pada saat datang di Belu. Hari ini kami panen. Masyarakat sangat gembira untuk tempat yang dulunya tidak ada hasil. Sekarang kehadiran Bapak Presiden dengan membuat Bendungan Roti Klop, sekarang masyarakat di sini bisa mendapatkan hasil dan mereka telah menikmati. Panen. Kami mulia Bapak Ibu, kita saksikan bersama panen jagung secara simbolis oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terima kasih juga kepada Menteri Pertanian dan Menteri PU dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah sama provinsi dan kabupaten Belu, kita telah membuahkan hasil dalam kerja kita dan mudah-mudahan kolaborasi ini tetap berjalan terus untuk membuat kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Saya lihat hari ini adalah bagaimana pada saat Bapak Presiden hadir untuk menanam jagung ini yang sekarang kita panen. Yang kedua, bahwa dengan kolaborasi seperti ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, desa akan membuat masyarakat lebih maju. Tadi telah disampaikan oleh masyarakat bahwa mereka dulu tempat ini menjadi tempat untuk tanam jeruk dan gagal. Lalu dengan membuat Bendungan Roti Klop, mereka belajar untuk menanam jagung dan akhirnya juga sempat cuma gagal dan ada juga panen cuma 1 ton dan terus menerus, dan hari ini mereka, kalau kita lihat hari ini rata-rata kita pastikan itu 5 ton sampai 6 ton. Ubinan kemarin itu ada di 6 ton, tapi saya lihat kita rata-rata ada di 5 lebih. Itu sebuah kemajuan yang sebelumnya cuma 1 ton, sekarang menjadi 5 ton. Karena itu pupuk, benih, air, itu semua menjadi prasyarat untuk bagaimana kita mendorong produktivitas jagung di tempat ini bisa bertumbuh karena menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Thank you.
Seperti belasan tahun lalu Bapak Gubernur Bapak Victor dia tempatnya. Kedua, Bapak Gubernur masih ikut kampanye di Keorla. Bahwa pemberingin ini masih kampanye. Saya belum lupa, saya belum tikung betul. Ini malam, Bapak Gubernur, satu hal yang menurut kami luar biasa. Hari, Bapak Gubernur mau menginap di pondok kami yang sederhana ini. Beliau belum lupa, beliau ada janji waktu lalu. Matas saya menyatu kewan namaku. Terima kasih Bapak Gubernur dan Lama Kenen. Keadaan Lama Kenen ini, Lama Kenen Selatan, keadaan tangis. Jadi mudah-mudahan dari Pak Bupati Belu dengan pimpinan Dewan bisa lihat-lihat semua ini. Ada kurang-kurang banyak masyarakat ini. Jadi perlu pimpinan Dewan perlu pikir-pikir keadaan Lama Kenen. Jadi bersama Bupati Belu omong program, lihat trayek ini jalan-jalan rusak semua ini, tapi tidak ada yang turun. Minta maaf ya Pak Pati, pimpinan Dewan, minta maaf. Jadi untuk itu mudah-mudahan kehadiran Pak Pati yang pimpinan Dewan mudah-mudahan menjadi catatan tersendiri. Jadi jangan-jangan jarak pemerintah daerah kabupaten tentu pelaksana itu ya Bupati Kepala Daerah dan DPRD. Tolong perhatikan ini, perhatikan dia terakhir. Dia di Kabupaten Dol, ini Victor Manek, ini Tahal itu orang pintar, itu Dokter Mese atau Pak, ada Pak Luki Koli, ini Kadis Pertanian, ini Franco Kudang. Lesperan, namanya kudang karena kan bisa kuning moyang orang. Raja kudang Lesperan. Itu orang dua ikut saya untuk dalam perjalanan kunjungan kerja. Bisa bangun jalan 1100 km. Kita bisa tanam jagung pakai pola-pola yang kerja sudah berapa? Pak Luki, 92 ribu hektar.
Neon.